Polytron berhasil pecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI, kategori videotron terpanjang di stadion olahraga di tanah air. Videotron outdoor dengan panjang 46,8 meter dan lebar 7,68 meter di stadion SSA ini, sekaligus menjadi salah satu ikon di Kabupaten Kudus. Videotron dengan panjang 46,8 dan tinggi 7,68 meter di Super Soccer Arena ini sengaja didesain untuk menjadi edukasi serta hiburan sekaligus penunjang di stadion SSA. Namun dengan keberadaan Videotron tersebut menjadi kebanggaan bagi produk Polytron lantaran berhasil pecahkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dengan kategori Videotron terpanjang di stadion olahraga. Perwakilan MURI menuturkan kategori Videotron terbesar sebelumnya sudah ada di JIS. Namun, untuk kategori Videotron terpanjang baru di stadion SSA Kudus yang tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Setelah dilakukan tahapan verifikasi oleh tim dari MURI, videotron dari Polytron ini berhasil tercatat dengan panjang 46,8 dan tinggi 7,68 meter. Sementara itu, Head of Group Product Polytron Bambang ALS Altung menuturkan, produk Polytron yang terpampang di Stadion SSA Rendeng Kudus ini didesain khusus terhadap cuaca panas maupun hujan. Selain memasang videotron terpanjang di Indonesia, Polytron juga membuka lebar kerjasama dengan stadion lain untuk bekerja sama. Khusus videotron yang di stadion ini bukan kali pertama, sebelumnya sudah ada di JIS, tapi yang terbesar untuk yang terpanjang baru kali ini yang di Kudus ini oleh Polytron. Kalau dengan JIS lebih panjang atau lebih gimana? Kalau di JIS terbesar ya, 15, kemudian stadionnya juga berbeda, kita bedakan antara rekor yang di JIS dan yang di sini. Dari hasil verifikasi tadi ada berapa panjangnya Bu, kemudian ya. Dalam masuk dalam kategori gimana nih Bu, kategorinya? Dari hasil verifikasi kemarin diusulkan 46,08, tapi ternyata tadi kita hitung diukur 46,80, ada lebih. Desain awalnya memang sudah dipikirkan untuk fungsional, jadi kita bisa lihat stadiumnya sendiri memanjang ya, dari ujung kiri ke ujung kanan. Dari situ kita berpikir untuk memaksimalkan bahwa media ini berfungsi dengan baik untuk mensupport kegiatan yang ada di stadium ya. Jadi untuk sudut pandangnya maupun terlihatnya juga didesain khusus untuk kegiatan di sini. Oh ya, pastinya dengan tadi fasilitas yang mendukung ya. Jadi juga membuat apa namanya pemanfaatan olahraganya juga lebih maksimal. Jadi untuk mendukung kegiatannya dan mungkin kebanggaan juga kalau kita bisa sampaikan juga menjadi ikon ya di Kudus terutama. Bahwa kita memiliki stadium yang cukup besar dan sudah berstandar FIFA, tadi sudah disampaikan, dengan fasilitas yang kelas dunia kita bisa bilang ya. Selain videotron terpanjang tercatat di rekor MURI, videotron Polytron juga menjadi bagian dari fasilitas di Stadion SSA Rendeng Kudus yang menjadi standar FIFA. Seperti yang diketahui, di setiap dinding di Stadion SSA di cover layar screen dari Polytron dengan masif. Dari Kudus, Mas Rukin, Simpang 5 TV melaporkan.